Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rudi Hartono Official. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya masih kepo-kepo tentang gaji para YouTuber di Indonesia. Kemarin ada temen yang minta request gajinya Maeli, guys, ya. Tentang gajinya Maeli, dan sekarang saya akan membahasnya di sini. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel milik Maeli untuk menuju ke 7 juta subscriber. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur. Langsung saja tanpa basa-basahan, kita masuk ke pembahasannya, guys. Dengan nama channel Maeli, telah mengupload video sebanyak 184 video. Subscribernya mencapai 6.990 lebih subscriber. Videonya telah tayang sebanyak 533.793.528 kali ditonton. Country atau negara yaitu Indonesia. Channel tipe komedi atau hiburan, ya guys. Kemudian Maeli sendiri telah bergabung bersama YouTube pada 31 Agustus 2018 yang lalu. Sejauh ini Maeli mendapatkan kelas atau total grade-nya yaitu B+. Social Blade Rank urutan ke 9.655. Subscriber Rank urutan ke 1.494. Dan Video Viewers Rank urutan ke 9.793. Di Indonesia sendiri, Maeli menempati Country Rank urutan ke 50, Komedi Rank urutan ke 90. Untuk estimasi pendapatan Maeli yang pernah diperolehnya dari YouTube, satu bulan terendah mencapai 4.100 sampai dengan $65.000, guys. Dan untuk yang terendahnya dalam satu tahun terakhir mencapai $48.800 sampai dengan $780.300. Langsung saja kita konversikan ke dalam rupiah, guys. Untuk saat ini, 1 dolar Amerika Serikat mencapai 13.973 rupiah. Ini menurun dari hari-hari sebelumnya, ya guys. Ini nilai tukarnya sedang menurun, guys. Dalam satu bulan terendah, pendapatannya mencapai $4.100, guys. Seperti ini. Kita zoom ya, kita lihat bersama-sama di sini. Maka pendapatan Maeli yang pernah diperolehnya dari YouTube satu bulan terendah mencapai Rp57.289.300. Lalu pendapatannya dalam satu bulan tertinggi mencapai 65.000, ya guys, 65.000 rupiah. Seperti ini, guys. Maka pendapatan Maeli yang pernah diperolehnya dari YouTube dalam satu bulan terakhir mencapai 908.245.000 rupiah. Lalu pendapatannya dalam satu tahun terendah mencapai $48.800. Seperti ini, guys.
kita zoom, kita lihat bersama-sama di sini ya. Maka pendapatan Miley yang pernah diperolehnya dari YouTube melalui data dan fakta dari Social Blade sebesar 681.882.400 rupiah. Lalu pendapatannya satu tahun tertinggi mencapai 780.300 guys. Sebentar ya, kita ketik dulu 780.300 seperti ini guys, seperti ini ya. Maka pendapatan Maeli yang pernah diperolehnya dari YouTube selama satu tahun tertinggi mencapai 10.903.131.900 rupiah. Ini pendapatan yang sangat fantastis ya guys. Ini channel juga belum lama ya, 2018 yang lalu. Semoga pembahasan ini dapat memberikan motivasi dan menginspirasi kepada para YouTuber pemula di Indonesia untuk selalu bersemangat, untuk selalu aktif membuat konten-konten terbaik, membuat konten-konten yang menghibur untuk kita semua. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.